gue. Ya. Sius. Dua-duanya nih. Waduh. Apa? Tajas yang manis. Cengaca atau gitulah. Nah, misalkan si manis yang enak belum pernah yang red velvet. Red velvet, super. Belum pernah ya? Kita sini belum pernah. Paling pernah kan pandan sama yang apa itu? Yang biasa? Yang hitam itu apa? Black sweet. Ini pilihan menu langsung terpampang di dinding. Pol gede. Nih yang unik ini di sini. Antrinya tuh pakainya tutup beseknya. Dan kalau ya biar gak disalip-salip ya. Nah, ini langsung biar gak lupa. Biar gak lupa ini ada langsung. Oke, apa?
semuanya, sahabat Wilens. Tadi kita baru beli martabak San Francisco, martabak yang katanya sih melegenda di Kudus ini. Nah, di sini ada martabak yang martabak telur sama martabak manis. Ya. Martabak manis atau terang bulan nih? Sama. Sama. Ada anak-anak gitu, tapi bentuknya memang sudah tidak jelas lagi. Ya, tapi nggak apa-apa, itu juga, hanya dusnya saja. Semoga. Namanya juga take away. Karena ya namanya juga ya, take away, kita tempatkan di jok, tapi ternyata gujlak, gujlak, gujlak. Selamat merayakan hari gagal diet semuanya. Wah, tiba-tiba Mas Lili nongol. Mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang apa ya? Aku yang ini. Oh, yang manis dulu. Yang manis dulu. Oke. Okay. Itu rasa apa itu, Bu? Ini apa? Namanya sebenarnya sih red velvet sih, cuma karena mungkin karena tadi goncangan jadi apa sih, selai coklat ya, karena kita pesan coklat sama keju. Jadi sama strawberry. Nah, tapi ini serius sih, red velvet dengan isi coklat keju. Coba ditunjukin ke kamera merahnya tuh. Merah. Wow. Besok lagi kalau kita ke sana, yang biasa kan udah pernah, yang black sweet juga udah pernah. Yeah. Sekarang kita beli yang apa ini? Red velvet. Oke. Kita langsung aja. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Baru aja masuk mulut, masih terang aja. Warnanya, merahnya. Merah muda. Coba tunjukin, merahnya tuh. Merahnya. Gak kulit ya. Biasanya kayak, biasanya kalau yang lain kan kejunya kayak, yang penting rata gitu, tipis-tipis gak apa-apa. Tapi ini, yuk rata, yuk tebel. Malah kalau misal tumpah-tumpah di pinggir-pinggir, sendokin, masukin lagi, gitu. Ini harganya 48. Ya. 48.000. Ini 48. Ini 37. 48. Kemarin aku pikir tuh bakal manis banget sampai enak. Tapi ini enggak ternyata. Manis sih manis. Cuma manis enggak yang sampai enak banget itu enggak. Biasanya kalau sampai enak kan mungkin cukup satu aja. Kayaknya udah gitu. Kalau ini kayaknya satu habis tuh. Waduh. Ya enggak kebagian tuh. Kan dulu. Tapi nanti saya habiskan. Ini masih panas sih. But I think we need something to put this, what's it like? This sambal. Panas. Aku pengen yang lapisannya paling bawah yang biar kayaknya itu? Soalnya tadi tuh taknya tuh tebal gitu. Segede apa itu? Segede bagang. Segede kapan? Nah, ini kita pesan martabak super. Telur yang super. Martabak telur yang super. Di sini ada 3 pilihan, yang biasa, yang spesial sama special, yang super. Kalau yang biasa telurnya 2. Yang spesial telurnya 3. Yang super telurnya 4. Yang bebek. Pengin. Nah, ini ada dulu ya, coba kok. Iya. Aku juga mau. Lapar dia. Aku yang rasa manis-manis. Ya, Mas Lili sebelah sana, Ra, kalau mau makan sebelah sini. Nah. Tutup. Nih. Ini cukup tebal sih. Cukup tebal, tapi enggak. Aku yang rasa manis-manis. Ini memang kalau dua makanan ini, tapi mayoritas ya. Makanan ini kalau dinikmati selagi panas itu enak-enak ya. Ini masih panas bismillahirrahmanirrahim. Itu panas pedes. Ya mungkin sayangnya apa namanya, ini emang harus take away, harus bawa pulang karena emang di sana tuh nggak ada tempat buat makan di situ gitu. Aku yang rasa manis-manis. Iya. Kadang paling beli bawa ke alun-alun, makan di alun-alun. Sausnya nggak terlalu pedas, tapi sedikit asam ya. Kayak saus cuka gitu ya. Iya, saus cuka. Kalau ini jelas rasanya mungkin asam ya, namanya juga acar.
Warna merah. Kita kasih bintang ya, kalau dari 1 sampai 5 kita kasih berapa ya? Berapa? Aku kasih 4 aja. Mantap. Mantap. Soalnya belum tahu ada azas sayangnya apa enggak. Aku kasih bintang di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu. Tapi emang ya, sampai saat ini yang baru terbaik. Ini yang terbaik yang di Kudus ya. Yang di Kudus. Yang lain belum tahu. Oke. Itu tadi penjelasan kita tentang apa ini, Martabak San Francisco.